Selamat datang kembali. Hari ini saya nyoba review mobil dari teman saya, Suzuki Cherry generasi ke-9 ST10. Kemarin berapa beli ini, Om? Ya, 20-an lah. 20-an tahun 2001. Ini mobilnya 2001 ya. Modelnya Oh iya, ini untuk karoserinya menggunakan Kodo Joyo. Oke, ini belakangnya. Mari kita masuk ke dalam. Oke, pembukaan masih sama, congkel. Untuk dalamnya, plasternya speedo kayaknya cuma 5 digit ya, jadi 99 akan kembali lagi ke 0. Ada AC-nya berpasangan. Oke, ini ke dashboardnya. Oke, karena cuma 4 pintu, tengahnya pun cuma ada di sebelah kiri. Kita masuk bagian tengahnya. Wah, cukup luas ya. Cukupnya. Sangat luas sekali untuk legroom-nya. Mari kita ke belakang sendiri, pintunya bukan ke atas ya, melainkan ke samping. Cukup luas pintunya. Nah, berikut belakangnya. Kayaknya bisa muat lebih dari 2 orang ini di belakang. Sangat luas sekali. Oke, untuk kelebihannya, mobil ini bisa muat sangat banyak sekali manusia di dalamnya. Tapi kekurangannya karena ini karoseri, maka biasanya dempulnya banyak dan tebal. Seperti mobil ini. Ini dempulnya agak tebal, tapi sangat fungsional. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah tutur kata.